Warganet kini tengah dibuat kagum dengan unggahan Tara Basro yang mengingatkan seluruh manusia untuk mencintai tubuh sendiri meski memiliki banyak kekurangan. Namun unggahan yang dinilai vulgar tersebut justru ditindaklanjuti oleh Kominfo karena dinilai telah melanggar UU ITE pornografi. Hal itu diketahui dari topik Kominfo dan UU ITE yang masuk dalam daftar paling heboh di Twitter Indonesia. Bahkan jumlah cuitan yang membahas mengenai hal tersebut lebih dari 25.000 kali. Dikutip dari Antara, pelaksana tugas Kepala Biro Humas Ferdinandu Setu turut angkat bicara soal topik tersebut. Ia mengatakan bahwa Tara Basro memang sudah memenuhi unsur pelanggaran terhadap UU ITE dengan mengunggah foto-foto tersebut. Kendati demikian, Ferdinandus membantah, Kominfo telah menghapus atau memerintahkan platform media sosial untuk menghapus konten yang dimaksud. Diketahui banyak warganet yang protes mengenai pernyataan Kominfo yang menyebutkan Tara telah melanggar UU ITE. Kominfo dinilai gagal memahami pesan dalam konten yang sebenarnya berisi anjuran Tara bagi perempuan agar bisa mencintai tubuhnya sendiri. Baik, Tribuners, sekian dulu informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribun News Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!